Kabupaten Bintan yang terdiri atas beberapa pulau. Kurang lebih ada 300 pulau yang tercatat, baik pulau besar maupun pulau kecil, baik yang berpenghuni ataupun tak berpenghuni. Hey, selamat pagi Indonesia. Salah satu cara untuk menikmati Indonesia itu adalah dengan bersyukur katanya. Nah sekarang. Masih tahu mulu, mau kemana kamu? Gue mau ke situ tuh. Tuh, gue mau ke Pulau Beralas Pasir. Oh iya iya. Jauh dari sini, palingnya kurang lebih cuma nggak nyampe 10 menit lah. Iya deket kok dari sini. Ya udah, kita ke sana yuk. Belum memulai kegiatan di pulau saja, saya sudah suka dengan tempat ini. Jembatan Dermaga Teluk Bakau ini menjadi ciri khas tersendiri saat kami mau menyeberang ke Pulau Beralas Pasir. Dan sekarang kita akan menyeberangi lautan menuju Pulau Beralas Pasir dengan Densu, tempatnya banyak, Densu. Opa, opa. Gimana sini ya? Ada yang mau ikut? Ada yang mau ikut? Nggak boleh. Cewek asli Batam. Orang Bintan asli nih. Woi. Dia mau ikut. Gerakan. Oh, ya, ini kan hari ini gue dikerumunin cewek-cewek. Ya, kita jalan ya. Oke ya. Ya udah ya. Mari kita jalan. Let's go. Madrid. Let's get lost. Jatuh gue. Perjalanan menuju Pulau Beralas Pasir dari Dermaga Teluk Bakau ini ditempuh menggunakan boat sekitar 15 menit. Deket kok. Tapi karena cuaca buruk, Bintan lagi mengalami musim angin utara, guys. So, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang karena dilihat deh, kita udah mau nyampe di pulaunya. Oh iya. Ini udah deketnya, tinggal menepi aja nih. Kaget gue. Ya, sekarang kita turun di sini. Iya. Yeah. Oke, turun dulu ya. Tuh, selamatin bareng-bareng dulu. Gila, ombaknya kenceng banget, bro. Sampai masuk ke air. Tapi pulaunya sudah sampai. Inilah Pulau Alas Pasir. Let's explore. Yah, ini dia White Sand Island. Atau yang dikenal dengan nama Pulau Beralas Pasir. Pulau berpasir putih yang cantik. Sekarang gue sama Densu mau main jet ski. Berhubung jet ski cuma satu, siapa yang bakal nyetir? Ya, bebas. Siapa? Kamu lah. Gak lupa antik. Aku mau main, kita mau jet ski dulu. Wah, seru banget nih guys. Dan kalian harus nyobain main jet ski ini guys. Dia lebih menantang adrenalin. Hati-hati, Dim. Seneng boleh, tapi lihat saya ya di belakang dia sampai bikin saya jatuh. Oke, sekarang Nadine harus nyobain di bonceng saya. Siap-siap ya, Din. Densu, pelan-pelan dong. Daripada dibawa Densu kebut-kebutan di jet ski, mending nyobain kanu transparan itu. Aku nyoba kanu sekarang. Seru juga tuh si Yuni lagi main-main kanu sama pacarnya atau temennya ya. Kita mau ajakin Kak Nadin main kanu. Nadin, ayo dong nyusul. Ayo, aku mau main. Aku nyusulin kalian. Jangan jauh-jauh. Oke.
asik, aku naik jet ski sama Densu. Wah, lucu juga nih kanu ini. Jujur nih, gue baru pertama kali lihat kanu yang transparan seperti ini. Hah, unik juga. Ayo Lesi, semangat mendayungnya. Ayo, ayo. Oke, Novi siap ya. 3, 2, 1. Asli nih Densu bener-bener deh. Gue lagi asik main kanu, dia malah iseng banget. Ih, jahat banget tuh anak. Bahagia itu kita yang ciptain bro, saat trip kemanapun. Mau isengin teman trip kalian atau lakuin kegilaan lainnya, yang penting kalian bisa membuat suasana jadi lebih indah. Apalagi di momen menyambut pergantian tahun seperti ini. Parah nih, ngejailin. Bisa kelihatan. Orangnya biasa aja dong. Kuburkan lagi, tadi mau dikuburkan katanya. Ayo kubur. Woi, woi. Kita mau kejar dikubur. Gak bisa om, ini pinggir air. Pas banget dari background. Mari kita eksplor bintang lebih dalam lagi. Aduh.